Oke, kunci jawaban buku semester 1 ya, tahun 2019-2020 IPA ya. Ini IPA dulu ya. Ini kakak scroll pelan-pelan. Eksponen bagian 1, eksponen bagian 2. Di pause saja ya kalau scrollnya kecepatan. Oh ya, yang nontonnya pakai HP, modenya mode portrait aja ya, jangan landscape. Ini logaritma. Logaritma bagian 2, di pause, catat. Nah, ini bab 3-nya persamaan kuadrat, masih pelajaran kelas 10. Pertaksamaan juga pelajaran kelas 10. Rambu-rambu pertaksamaan tuh mohon dipelajari ya. Juga pertaksamaan yang lanjutan, yang ada mutlaknya, pertaksamaan pecahan ya. Buat jadi bentuk BSSDGB ya. Mohon maaf nomor 6 ini jawabannya seperti itu ya yang tertulis. Fungsi masih kelas 10, pengertian fungsi. Fungsi komposisi juga. Mohon maaf, nomor 15 jawabannya tidak ada, jadi min 4. Nah, tapi jawabannya jadi E kalau tulisan X plus 5 diralat jadi X min 5 ya. Itu fungsi. Kemudian fungsi linier juga, ini perpaduan SMP dengan SMA kelas 10 kali ya. Juga masih kelas 10, fungsi kuadrat yang grafiknya parabola. Barisan deret, notasi sigma ya. Nomor 15 silahkan buktikan sendiri ya, 15, 16, 17 ya, notasi sigma ya, apa sih namanya, induksi ya, induksi matematik. Program linear juga harus banyak latihan, terutama soal ceritanya, baca pelan-pelan, bikin tabel. Sistem pertaksamaan ya, jadi seperti program linier tapi nggak harus fungsinya apa, pertaksamannya linier ya. Sistem persamaan ya, baik yang soal cerita maupun bukan, mohon dilatih, UTBK sering ada. Matriks juga banyak ya, sifat-sifat determinan dikuasai. Ada soal yang sekiranya susah padahal jadi mudah ketika sifat-sifat determinannya dikuasai. Vektor kelas 10 ya, minat. Diulang-ulang lagi sifat-sifat apa sih namanya, semua operasi pada vektor dan sebagainya ya. Suku banyak atau polinom ya. Coba banyak latihan, ordernya dilatih, kemudian juga sifat-sifat dan sebagainya ya, cukup banyak. Logika matematika mungkin kalau di sekolah belum belajar, minta kakaknya adakan sesi khusus logika matematika, walaupun dibahasnya di bimbel aja juga cukup kok ya, untuk menguasai satu pertemuan bisa menguasai dari nggak ngerti sama sekali sampai expert ya. Satu pertemuan logika matematika relatif nggak terlalu sulit. Trigonometri dari yang dasar kelas 10, juga kelas 11 ya, rumus-rumus ya, juga soal-soal yang penuh apa, triki-triki juga dilatih ya. Ini bagian 3. Statistik, baik yang data tunggal maupun data kelompok. Mungkin kalau untuk UTBK lebih banyak latihan statistik yang soal cerita ya. Jika sebuah data diginiin akan jadi gimana, jika soal sebuah data digituin akan jadi gimana gitu ya. Kombinatorika dan peluang itu juga sebuah bab yang mantap ya. Kemudian peluangnya juga variasinya banyak banget, makanya contoh soalnya juga banyak. Ini sekolom ini nih, yang kakak sedang sekolah ini, kombinatorika dan peluang ya.
Nah, statistik inferensia, materi yang baru. Opsional aja deh ya. Dipelajari bagus, baik. Cuma UTBK kemarin belum terlihat sih, tapi jaga-jaga aja ya. Limit, wah, limit harus dikuasai ini. Legend banget ya dari sejak zaman UMPTN si Penmaru ya, nggak pernah absen ya. Limit dari aljabar, trigonometri ya. Ini bagian dua yang limit ya. Ini bagian satu yang limit. Ini limit yang bagian duanya. Ya. Tentang asimtot juga dipelajari. Asimtot tegak, asimtot datar, asimtot miring. Baik yang fungsi aljabar maupun yang trigonometri ya. Turunan juga legend banget ya, hampir nggak pernah absen ya. Dari mulai teknik nurunin, kemudian penerapan turunan dari yang awal persamaan garis singgung, gradien garis singgung ya, naik turun, fungsi naik fungsi turun, stasioner, belok, kecekungan kurva, sampai soal cerita ya. Nomor 2, mohon gambarnya nih ya. Nomor 2 ini yang bagian 3 ya. Nah, agak begini tuh. Jadi, kalau nggak salah di buku, titik potong garis singgung dengan sumbu X-nya nggak pas di sebelah. Jadi, garisnya agak di, apa ya, direbahin sedikit ya. Pokoknya gambarnya seperti ini aja deh. Ya, seperti ada kalian lihat. Kemudian ini integral. Dari yang dasar sampai teknik pengintegralan sampai penerapannya ya, untuk mencari luas dan volume. Ini juga masih integral nih ya. Jadi ini bagian 4 integral yang sedang kalian lihat nih. Ini integral bagian 4 ya. Transformasi geometri ada nomor 14 dan 15 yang jawabannya mungkin enggak ada di opsi. Itu nomor 20. Nah, geometri bidang datar atau dimensi 3. Asik itu soalnya, coba dikerjakan dulu lalu dicocokkan kalau belum dibahas di kelas. Dalil-dalil segitiga itu ya, yang aturan sin, aturan cos ya, aturan mencari luas. Coba latihan dimensi 3. Oh sorry, ini geometri bidang datar ini yang ini ya, dalil Millenus dan sebagainya nih ya, bab 25, bab 26 dalil-dalil segitiga. Nah, ini dimensi 3 dari jarak dan sudut ya, dari yang mudah sampai yang expert. Kemudian irisan kerucut yang dasar-dasar, irisan kerucut juga kadang ada di UTBK ya, tapi nggak detail ya. Silakan latihan irisan kerucut untuk persiapan UN juga bagus ya. Udah itu 29 bab. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan soal-soal dan latihan-latihan biar UTBK kalian makin sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe ya, jangan lupa. Sukses semua.